jarang juga punya nyirap di sawer. Kalau punya dangdut kan baru naik udah di sawer. Jangan salah, rapper juga di sawer. Iya, DJ aja sekarang di sawer. Narji biasa nyawer kayaknya ya, tahu banget. Kalau Narji jalan di jalan raya aja sama orang di sawer. Oh gitu. Iya. Nah waktu itu awalnya emang rap, tapi sekarang Dena ini katanya jadi instruktur Zumba. Betul. Udah jadi Zin. Iya benar, Zin. Zin. Iya, bukan. Zin Z. Nih kita lihat, kita punya videonya. Den, keren banget ya. Enaknya kalau artis cewek ya. Kenapa? Penyanyi, ntar suatu hari jadi guru dance, guru ini. Gue bisa gak suatu hari jadi guru Zumba gitu, Den? Suka yang enggak aja. Mau jadi guru Zumba lo. Mending jadi guru silat tuh deh. Iya. Guru Zumba kan badannya harus proporsional gitu. Enggak harus. Oh enggak. Enggak. Menjadi instruktur Zumba itu enggak perlu harus badannya gimana-gimana. Sekarang yang penting bisa enggak? Bisa enggak gerakannya kayak tadi? Bisa enggak? Ajarin dong. Coba. Jadi kalau olahraga Zumba itu kita biasanya pakai musiknya itu terinspirasi Latin. Jadi salsa. Salsa. Kemarin kok enggak bisa salsa, Den? Yang mau gua datangnya rebo. Salsa. Ini salsa. Salsa. Salsa yang lagi kalau enggak pahing. Oke, musik. Yang namanya instruktur tuh kadang-kadang gue pernah lihat juga. Adep-adepan kan latihannya. Ya kalau gitu kapan gue ngertinya? Ya kan lu bisa ngeliat. Kan bisa ngeliat, adep-adepan takutnya sawan. Iya. Tapi pertanyaan terakhir nih sebelum kita break. Kalau Zumba itu kebanyakan olahraganya apa gosipnya? Iya. Biasanya cewek Zumbanya 2 jam. Gerak-geraknya cuma 15 menit, sisanya ngobrol. Enggak dong. Banyak olahraganya sama banyak ketawanya, banyak happy-nya kalau olahraga Zumba itu. Oke, nah abis ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi tetap bareng kita deh. Sweet Dennis.